I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, dia tetap akan menjadi menantu kesayangan kami. Yusuf Haslam hormat keputusan Syamsul dan Puteri Sarah. Semalam Syamsul Yusof bersetuju untuk menceraikan istrinya, Puteri Sarah Liana, dan mengakhiri rumah tangga dibina selama 10 tahun secara aman. Mahkamah menetapkan tarikh 18 April akan datang untuk lafaz talak oleh Syamsul terhadap Puteri Sarah dan terma penyelesaian juga akan dimulakan pada hari yang sama. Dalam pada itu, Dato' Yusuf Haslam berkata dia dan isteri reda dengan keputusan untuk berpisah yang dibuat anak serta menantunya itu. Kata penerbit berusia 69 tahun itu dan isteri Dating Fatima Ismail tidak berhenti berdoa agar konflik antara keduanya capai perdamaian demi anak-anak. Walaupun sedih, Sarah sendiri ada alasan yang kuat dan dia tetap akan menjadi menantu kesayangan kami. Syamsul pun jangan lupa tanggungjawab terhadap anak-anak. Yusuf juga berharap hubungan di antara Syamsul dan Sarah tidak akan terus keruh meskipun akan bergelar bekas istri nanti. Sementara itu, dia dan istri tidak akan hadir ke mahkamah bagi prosiding lafaz cerai anak serta menantu pada 18 April nanti. Itu keputusan yang terbaik yang mereka ambil, kami hormat. Kami tak nak pilih kasih dan biarlah berada di tengah-tengah. Apapun yang penting, semoga ia tak akan jejaskan hubungan dengan anak-anak. Sekian info hari ini. Terima kasih.